warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sutoyo, orang tua siswa SD IT Bina Insan, mengucapkan terima kasih kepada sekolah SD IT Bina Insan yang telah memfasilitasi anak-anak kami untuk mendapatkan vaksin yang pertama. Kami bangga karena di sekolah ini ternyata pelayanannya luar biasa. Ada lengkap anggota muspika mendampingi melaksanakan kegiatan vaksin. Kami sebagai orang tua siswa mengajak kepada kita semua, ayo vaksin agar anak-anak kita sehat untuk dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ke depannya. Demikian, terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada pihak Muspika Batang Kris, Korbin Kecamatan Batang Kris dan UPT Puskesmas Batang Kris yang telah memfasilitasi vaksin anak kami di SD IT Desa Insan Batang Kris. Yo Bapak Ibu bawa anaknya vaksin ke Ibu untuk SD IT Bina Insan Batang Kris supaya sehat. Supaya tetap sehat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para orang tua siswa SD IT Bina Insan Batang Kris, saya atas nama pribadi dan kepala sekolah SD IT Bina Insan Batang Kris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan perhatian serta dukungan daripada Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti vaksinasi usia 6-11 tahun. Kita berharap bahwa vaksinasi ini adalah sebuah upaya ikhtiar kita dalam rangka untuk bebas dari COVID-19. Terima kasih saya juga saya ucapkan untuk Bapak Korwil Cam, Kecamatan Batang Kuis, Bapak Camat, Kecamatan Batang Kuis, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapus, Puskesmas Kecamatan Batang Kuis yang telah membantu kami dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Tentu dengan sinergi yang kita lakukan pihak dari pihak muspika, pihak kesehatan, kepolisian, TNI, dan orang tua siswa serta sekolah, hal ini bisa menjadi upaya kita dalam rangka untuk menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan upaya ini juga membuahkan hasil di mana nantinya anak-anak kita semua bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.